Halo semuanya, selamat datang di The Soliuki Toys. Hari ini kita akan bermain dengan mainan jadul loh teman-teman. Pasti seru kan? Tapi sebelum mulai teman-teman subscribe dulu ya. Klik suka dan bagikan videonya ya. Selamat menonton. Halo-halo teman-teman semuanya, welcome back to Soliuki Toys. Hari ini kita akan bernostalgia. Mungkin ini bernostalgia untuk mama-mamanya ya. Karena kalau teman-teman di usia sekarang, di zaman sekarang, entah apakah tahu mainan ini teman-teman. Ini ya, kalau di Sunda sendiri, berhubung aku ada orang Sunda ya, ini namanya anyang-anyangan bebek teman-teman ya. Jadi kayak gambar boneka gitu, kayak gambar toko kartun kayak gitu, cewek cowok gitu, baju-bajunya ada pernak-perniknya. Nah sekarang kita ada gambar Hello Kitty, ada gambar Barbie-nya teman-teman. Wow, dan ini murah banget, harganya cuma 2.000 rupiah. Aku sih tadinya nggak niat mau bikin ini, cuman tadi pas aku lagi jalan-jalan gitu ya ke warung gitu, ada nih jualan anyang-anyangan bebek kayak gini, serasa bernostalgia. Jadi ya aku beli aja dan aku bagikan ke teman-teman pengalaman aku dulu pas aku lagi anyang-anyangan bebek kayak gini teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ya bermain-main gitu ya, bermain-main. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu loh kepanjangan dari bebek itu apa sebenarnya teman-teman ya. Dulu aku bilangnya anyang-anyangan bebek, bebek itu boneka apa tuh ya, BP-nya apa ya, entahlah ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, mungkin ya anak tahun 90-an tahu, boleh komen di kolom komentar teman-teman. Nah kita mulai main aja ya. Jadi ini kan udah ada polanya gitu teman-teman, jadi kita tinggal potek-potekin aja tuh, gampang banget kan teman-teman. Tapi kalau susah ya pakai gunting aja ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nih mau pakai gunting harus dengan pengawasan orang tua, gak boleh kalau sendiri, nanti bisa terluka kan, itu benda tajam teman-teman ya. Jadi kalau masih cilik-cilik, masih kecil-kecil kayak aku gini teman-teman harus, enggak dong aku mau udah ini ya, udah gede. Teman-teman yang masih kecil gak boleh ya main gunting sendiri ya, apalagi guntingannya itu yang kecil-kecil kayak gini, takutnya nanti kena tangan dan bahaya teman-teman. Ini bajunya gemoy-gemoy banget, wah lucu-lucu banget, ada dress-dress, ada gaun-gaun kayak gini, ada warna hijau, warna kuning, warna panta, ini bagus banget. Oh ini udah disesuaikan ya, jadi udah disesuaikan sama ini, kayak ini ada rambutnya, berarti ini punya siapa bajunya, yang ini punya siapa gitu teman-teman. Ini udah disesuaikan. Kalau dulu aku main kayak gini tuh banyak banget, hampir setiap hari mungkin ya anyang-anyangan bebek kayak gini ya, malah sampai SMP pun masih main-main kayak gini karena emang seseru itu sih teman-teman. Oke deh teman-teman, kita mulai gunting semuanya ya teman-teman. Ini nggak ada Barbie aja sih, ada Hello Kitty-nya, ada princess-nya, nanti aku liatin ya. Nih teman-teman, ada Hello Kitty-nya juga, lucu kan. Ini juga ada yang gambar, oh ini masih Barbie ya teman-teman, masih series Barbie ya. Oke nanti kita gunting satu persatu ya teman-teman ya. Lalu aku juga punya nih yang series princess-nya, ini ada Ariel sama ada Cinderella ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, oke kita gunting dulu ya semuanya ya. Kalau teman-teman mau beli banyak kok di online shop, murah-murah, ada yang 500 rupiah. Nah kalau yang di online shop aku suka lihat itu ada yang modelan klasik, kayak klasik gitu, jadi ada tempat tidurnya gitu, lucu-lucu juga sih. Buat inilah main-main murah meriah. Hai. Nah gini teman-teman, kalau udah digunting, sekarang kita bikin rumah-rumahannya ya. Tapi kalau dulu kan bikin dari bekas dus, odol kayak gitu. Tapi ya sekarang pakai rumah-rumahan asli aja ya teman-teman ya, biar nggak ribet. Ini tolong abaikan ya, ini yang atapnya yang bocor kayak gitu, tolong abaikan teman-teman. Oke okay? Oke okay, teman-teman, waktunya kita memainkannya. Ini sama aku dikasih motor ya, rumah yang ini, lalu rumah yang sebelahnya disimpan mobil lah ya, walaupun ukurannya mobil lebih kecil, ini nggak apa-apa ya teman-teman ya.
Nah, aku juga punya lemarinya nih. Ini lemarinya, teman-teman. Kita masukin nih bajunya, lemarinya kayak gitu, teman-teman. Tapi ini kayaknya muat di yang rumah ini aja, kita masukin ke sini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masukin nih yang ini, kita kasih baju warna kuning aja. Lucu kan, cerah-cerah. Ini udah pas ya bajunya buat yang ini karena ini udah ada rambutnya gitu. Oke, tinggal lipetin belakangnya, teman-teman, lalu kita pajang. Kamu nongkrong di depan rumah ya. Siapa sih kamu namanya? Aku nggak tahu, teman-teman. Oke, teman-teman, tinggal kita pasangin juga ya buat yang lainnya, teman-teman. Oke, oh ini Ariel kita kasih jadi ibu bidan aja ya. Ariel jadi ibu bidan, teman-teman ya. Cantik nih Arielnya ya. Oke, lanjut ini. Oh, yang sebelah sini kita kasih yang agak glamor dikit ya. Jadi sebelah sini kita kasih baju-baju buat pesta gitu, teman-teman semuanya. Lucu-lucu kan? Ini yang Hello Kitty juga nggak mau ketinggalan, teman-teman. Kita pakein juga nih. Kan? Ini yang Hello Kitty juga nggak mau ketinggalan, teman-teman. Kita pakein juga nih bajunya ya. Ceritanya mereka ini bertetangga ya, teman-teman ya. Yang ini kasih rumah yang agak besar karena keluarganya banyak, teman-teman, ada 5 orang. Kalau itu kan cuma bertiga aja, teman-teman ya. Oke, ini ceritanya Ibu Cinderella mau pergi bekerja sama Ibu Ariel ya. Jadi mereka mau kucluk-kucluk pergi bekerja gitu ya, teman-teman. Bye-bye anak-anak. Nah, sekarang aku mau bikin kursinya, teman-teman. Kalau dulu bikin kursinya dari kertas kayak gini, teman-teman, dilipetin, terus gunting yang pinggir kanan, pinggir kirinya. Oh, udah deh, tarik ininya, lalu terbentuk jadi kursi kayak gitu, teman-teman. Kita bikin 2 ya, sama yang rumah sebelah juga ya. Oke, waktunya bersantai ya. Nih, ceritanya mereka mau nunjukin motornya, teman-teman. Nih, kayak gini. Hei, aku punya motor dong. Halo, kamu gak punya kan? Enak aja, aku punya mobil nih. Bagus kan mobil aku. Apa? Mobilnya kecil dulu kayak gitu. Biasa aja nih, aku punya bus Tayo dong. Kamu gak punya kan bus? Apa mobil mah cuma muat 2 orang? Enak aja, aku punya truk nih. Truknya bagus, ini muat buat banyak barang. Nih, aku punya bus lagi nih, temennya Tayo. Apa itu busnya kecil? Aku punya loh, lihat nih, tunggu ya. Nah, aku punya bajaj nih. Gede kan bajaj aku kan? Itu busnya kecil. Kamu gak punya kan bajaj? Ini jauh-jauh dari India, bajaj yang dari Serukan. Ya tapi tetap aja kan itu bajaj, cuy. Ya biarin aja, yang penting dari Serukan. Ya seperti itulah ya, teman-temannya, kalau hidup bertetangga kan saling panas memanasi. Nah, di suatu sore ada Ibu Ariel sama Ibu Cinderella lagi ngerumpi depan rumahnya, dan si kembar Hello Kitty lagi main. Nah, berhubung mereka itu rumahnya deket rel kereta api, dan suatu ketika ada kereta api yang sedang oleng, teman-teman. Dan saking asiknya mereka lagi ngobrol, mereka sampai nggak nyadar bahwa ada kereta api oleng itu mendekat dengan kecepatan tinggi ke rumah mereka, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan, teman-teman. Si kereta api itu menubruk rumah-rumah warga, termasuk rumah Cinderella sama rumah Ariel, teman-teman. Pemirsa, kabar petang hari ini telah terjadi kecelakaan kereta di Kelurahan Los Angeles. Kereta tersebut menabrak rumah-rumah dan terdapat korban jiwa. Kemungkinan kecelakaan tersebut diakibatkan oleh rel kereta yang anjlok. Pihak kepolisian dan tim penyelamat sudah berada di tempat kejadian. Guys, ada kecelakaan, guys. Rumah, bukankah itu lokasi tempat tinggal kalian? Iya, benar. Ayo kakak, semuanya kita pulang. Aduh, aku takut ada apa-apa dengan ibu. Ayo kita pulang. Sampainya mereka di lokasi kejadian, mereka tidak percaya, mereka syok, mereka kaget, dan sungguh sangat sedih sekali apa yang menimpa terhadap keluarganya. Sedih banget pokoknya, teman-teman. Ya, sampai di sini, teman-teman ya. Terima kasih. Tamat. Ini hanya cerita fiktif belaka aja ya, teman-teman.
jangan dianggap serius. Dikasih cerita biar tidak garing teman-teman. Hahaha. Seperti itu teman-teman. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yunda Day. Yu bye-bye. Goodbye. Goodbye.